Hello, smart viewers! Welcome to Hollywood! Annyeong! Yep, yang harus banyak. Pada minggu ini, kita kembali. Lagi. Bersama. Gak nyambung nih. Gak nyambung. Oke, pada minggu ini masih ada lagi gue, Nathan dan Caca. Dan kita selama 30 menit ke depan bakal ngobrolin seputar apa? Korea. Selatan, tentunya agak. Yang tentunya akan ada ngomongin budayanya. Ada dramanya. Ada juga tentang lagu-lagunya. Iya, ini khusus banget topik hari ini ya. Karena pas topik banget. Hari ini pas banget. Topiknya adalah 10 top 10 kayaknya 10 top MV di Korea yang 2019. Hits. Acting. Yang hits. Apa sih? Dari tadi kenapa kita enggak? Kayak kita harus salaman dulu kali. Oke. Biar connect gitu. Biar connect, biar connect. Oke, oke. Gua harus serius, gua harus serius. Jangan. Oke, jadi yang bentar dulu. Top 10 MV Korea 2018. Iya, betul. Nah, ini kita berdasarkan yang penonton-penonton di Korea tapi ya, bukan jadi, di worldwide. Berarti MV-nya yang hits di Korea. Di Korea, betul sekali. Ada 10. Ada 10. Ya, yang pertama ada dari Starry. Dari Mamamu, judul ya. Starry Night. Nah, ini buat teman-teman yang nggak tahu, ini adalah semacam single. Ya, single dari Mamamu. Dia membuat nama mereka melonjak lagi. Oh gitu, setelah sekian lama ya. Setelah sekian lama, betul. Nah, ini merupakan title track dari mini album mereka yang keenam yaitu Yellow Flower. Yellow Flower. Yang launching pada bulan Maret 2018 lalu ya. Ini MV berdurasi sekitar 4 menit ini mengambil shootnya di negara apa? New Zealand. Jauh ya New Zealand. Nah, dalam proses syuting MV ini terdapat beberapa kejadian menarik katanya. Yang pertama, si Wihin tuh salah satu membernya. Wihin, yang harus mencari tempat kosong pada saat adegan berbaring di leading luas. Terus karena terdapat banyak kotoran sapi dan domba. Waduh, ribet nih. Terus hingga si siapa namanya? Waza. Yang menyadari kalau kulit kepalanya terkelupas setelah sampai di Korea. Wow, karena panasnya di New Zealand. Panasnya? Oh, di New Zealand malah panas ya? Iya, terus sekarang MV Starry Night ini udah sampai 31 miliar kali ya. Wow, amazing, banyak banget views di YouTube. Mantap sekali. Nah, itu si Mamamu dengan Starry Night, ya. Itu juga gue waktu pertama kali work, gue langsung sendiri, gue langsung dengar, Bu. Langsung kece banget, Bu. Siapa member favorit lo yang mana tuh? Ada lah ya, satu. Ada lah ya, satu. Iya. Wihin kali, atau Waza. Nah, ini yang kedua nih. Ah, ini siapa yang kagak tahu nih? Mungkin lo nggak tahu. Wah, lo udah ketinggalan zaman lo. Bahkan orang yang belum terlalu suka Korea pun pasti tahu. Siapa lagi kalau bukan? BTS. Dengan judul lagunya adalah Idol. Idol. Nah, ini dapat dikategorikan sebagai salah satu hal yang fantastis karena mereka berani menggandeng Nicki Minaj. Wow. Nicki Minaj untuk berkolaborasi dalam lagu ini. MV yang sekaligus title track dari mereka album Love Yourself. Answer ini berhasil nyaris mencapai 60 juta views dalam hanya 24 jam. Wah, gila, sehari. Dan kini jumlahnya sudah mencapai berapa, Bu? 292 juta views. Itu kalau jadiin duit mantep ya. Astaga. Nah, MV BTS yang satu ini terbilang banyak mengusung konsep tradisional Korea. Mulai dari kostumnya, karena ada hanbok-hanboknya. Yeah. Terus ada salah satu gerakan tariannya juga. Sama seperti MV Not Today. Idol juga mengandung banyak dancer dalam koreografinya. Gitu. Terus dengar-dengar, MV ini merupakan salah satu bentuk diss atau sindiran dari BTS untuk Saseng fans tuh tahu nggak apa? Dia tuh kayak fans-fans yang suka sama idolnya tapi tuh sampai ngikutin, tuh sampai nguntit dan segala macam gitu. Tapi udah yang aneh-aneh gitu loh. Yang sampai fanatik banget. Iya, fanatik tapi yang udah agak-agak sengklek kali ya. Yang udah agak-agak miring gelo, dikit. Ya. Gitu. Oh gitu. Jadi mungkin itu makanya judulnya Idol buat misalnya orang yang iya, dia menyindir jadinya si Saseng fans itu. Oke. Nah, ini yang ada ke-8 nih, ada siapa? Ca? Balgan 4. Oke. Am I right? Dengan judulnya adalah Travel. Nah, ini merupakan title track dari album mereka yang Red Diary Part 2 ya. Yang dengan lagu ini mereka juga duet dengan indie
genrenya indie Korea gitu. Ya kan, berisikan An Jin Young dan Woo Jin Yoon. Di ini berhasil menyandang sertifikat. Oke. Berarti di setiap apa namanya tuh kategori. Iya, bukan di play music gitu loh. Oh iya, play music playlist. Itulah. Pemutaran musik lah ya. Semuanya laris manis laris gitu. Dengan lagu ini. Nah, saat ini MV yang sudah keluar sekitar 6 bulan lalu ini udah berhasil ditonton sebanyak 42 juta views dan masih terus nambah. Nambah terus. Gitu, menjeng. Naona, yang ketujuh ini ada. Wah, ini gua tahu nih. Twice. You're my titi. You're my titi. Padahal ini beda lagu, tapi enggak apa-apa. Tapi lagu bukan itu. Bukan ini itu. Tapi itu dari itu. Ini ada Dance the Night Away. Yay. Nah, ini siapa yang enggak kenal dengan girl band ini ya, dari JYP Entertainment, Twice. Twice. Grup yang berisikan 9 cewek cantik ini merilis sebuah MV di bulan Juli silam kemarin ya, yang juga sekaligus merupakan title track dari mini album mereka yang berjudul Summer Nights. Mini album Summer Nights ini merupakan album repackage dari album mereka yang sebelumnya What Is Love. Nah, MV ini berhasil mencapai 19,6 juta views dalam waktu 24 jam. Dan saat ini udah sampai 137 juta views. Wow. 137 views di YouTube. Di YouTube ya. Amazing. Oke. Okay. Mm-hmm. Nah, yang keenam ini Bu, ini yang booming di akhir tahun lalu Bu. Wah, siapa yang kalau bukan? Red Velvet, dengan judul lagu adalah Bad Boy. I'm a bad girl. Beda tuh padahal, tapi yaudah kita jamming aja. Itu Bad Boy ya, ini MV yang dirilis sekitar 10 bulan yang lalu ini. Merupakan title track dari album repackage mereka yang kedua, yaitu adalah Perfect Velvet. Perfect Velvet, nah lagu yang bergenre R&B ini dengan sentuhan hip hop mencapai 7,3 juta views dalam 24 jam pertama. Wah. Terus sampai saat ini MV ini udah mencapai 170 juta views dan masih terus bertambah. Amazing. Bener-bener ya. Jadi sebenarnya Red Velvet itu selalu membuat gebrakan baru. Iya, lagunya selalu unik-unik gitu. Lagunya selalu kayak unik-unik. Kayak catchy, funky. Betul. Apalagi kalau misalnya gue inget-inget, ini bukannya sandingannya lagunya si ya, betul. Yang ke yang Duduk? Ya. Si Blackpink yang lagunya Blackpink yang baru apa? Dududu ya? Iya, Dududu. Iya, itu. Dududu kan judulnya? Iya, saingannya karena keluarnya bareng-bareng. Iya, tengkar mereka. Nah, Smartvios, itu tadi ada 5 ya. Nah, abis ini kita mau kasih tahu 5 lagi. 5, MP ini top 5 berarti. Top tadi 5, kan kita ya? Countdown dari 10, 9, 5. Abis ini top 5. Nah, ini makanya jangan kemana, tetap di Hollywood. Annyeong! Yes, Smart Viewers, balik lagi di Hollywood. Annyeong. Annyeongnya dikit aja. Annyeong. Ya, masih bersama gue Nathan dan Caca. Oke, jadi tadi kita sudah kasih urutan ke 6 sampai ke 10. Atau 10 sampai 6. Sekarang kita mau kasih top 5. Top 5. MV terbaik at 2008 dengan di Korea. Di Korea. Iya, betul. Nah, ini lanjutannya ini. Yang kelima ada BTS. Wah, ini BTS borongan. Tadi sudah ya sebelumnya. Tadi sebelumnya itu Idol. Idol. Right now is Fake Love. Fake Love. Nah, ini lagu lain dari grup naungan Big Hit Entertainment masuk ke dalam nominasi ini ya. Nah, ini lagu yang bergenre alternatif rock ini sebenarnya remix berhasil mencapai urutan ke-10 dalam US Billboard 100 Hot dengan 2008. Jangan deh, dengan 29.000 penjualan digital, ntar saya salah penyebutan angkanya. Bahaya ya. Ngerti. Nah, berkat lagu ini, BTS berhasil mencapai highest charting song by a K-pop group in the US. Wow, MV yang juga merupakan title track dari album BTS ini, Love Yourself. Love Yourself Tear ini telah mencapai 395 juta views di YouTube. Wah, nah, itu kan kalau misalnya di Amerika ya, tapi kalau kan kita ini hitungannya di Korea, itu makanya kalau di Korea mereka sebenarnya masih masuknya cuma ke 5 doang, bukan nomor 1 gitu. Yep. Selanjutnya ada Twice. Nah, ini balik lagi ya. Sama Twice lagi dengan Twice tadi sebelumnya itu adalah Dance the Night Away. Dance the Night Away. Nah, sekarang What Is Love. What Is Love. Nah, ini masuk lagi ya, lagi-lagi. Nah, ini dengan lagu What Is Love, lagu yang di-arrange oleh dan dikomposernya oleh JYP ini berhasil mencapai 12,5 juta views pada 24 jam pertama. Wah, banyak banget tuh. Terus MV ini mengusung konsep yang cukup menarik. Jadi ada beberapa parodi dari film-film terkenal. Gitu, ada Princess Diaries, Ghost, ada Ghost, Pulp Fiction, terus ada Leon the Professional. Pokoknya ada banyak banget film-film. Banyak gitu. Banget itu film-film. Keren nih konsepnya. Boleh dicek ya teman-teman yang misalnya pecinta film. Langsung cek Twice. What Is Love. Ya, nah ini yang ketiga nih ada Momoland dengan Boom. Boom.
Nah, ini lagu. Lu boomnya ke gue kayak. Suat. Ini boom-boom juga booming banget. Dengan nada yang catchy dan tarian yang memorable banget. Apalagi kalau bukan Momoland, boom-boom. Ini yeah. merupakan lagu yang mendorong kesuksesan dari grup naungan MLD Entertainment ini ya. Iya, nah comeback lagu ini sangat tidak terduga Miet Momoland yang memilih tanggal 3 Januari di mana biasanya orang pada awal tahun tuh tren konsumsi musiknya tuh menurun. Tapi mereka tetap comeback gitu dan ternyata meraihnya udah banyak banget, ada 4 trofi kemenangan. Gitu. Jadi emang lagu ini tuh cukup tren di Korea. Yang bikin mereka cukup nendang. Nendang. Nah, ini yang nomor 2 nih. Wah, ini lagu hits banget, bro. Tututuru. Padahal kayak gitu nadanya. Tutururu. Oh, boleh. Emang gitu ya? Agak beda, bro. Nah. Ini ada Blackpink. Turut, turut, tu. Gitu, bro. Get you with that turut, tu, tu. Gitu, Pak. Ini mereka adalah artis yang sangat terkenal. Walaupun mereka baru debut 2 tahun yang lalu ya. Wah, baru 2 tahun ya? Baru 2 tahun. Ini dikemas dengan fancy sama MV-nya. Dengan dance point yang mudah diikuti dan catchy gitu. Oke. Terus MV ini rilis bulan Juni lalu. Dan berhasil mencapai 36,2 juta views di 24 jam pertama. Terus sampai saat ini MV panjang ya. Telah mencapai 533 juta views. Sekarang yang top 1. Number 1. That is Icon dengan Love Scenario. Nah, ini ada grup lain naungan dari YG Entertainment ya, temannya Blackpink. Temannya Icon. Lagu ini diciptakan langsung sebenarnya oleh dengan leadernya yaitu adalah B.I. yang dimana memiliki nada dan lirik yang mudah untuk diikuti, makanya jadi populer. Gitu. Terus katanya belum lagi nih, lagu ini menjadi salah satu lagu yang dinyanyikan oleh Icon pada saat penutupan ASEAN Games 2018 lalu di Jakarta. Wah, betul. Hebat nih. Hingga saat ini, MV ini juga udah mencapai 223 juta views. Betul sekali. Nah, ini jadi buat teman-teman yang lupa, ya, tahun lalu mereka waktu di opening ceremony datang. ASEAN. Penutupan dia. Penutupan closing-nya ya. Nah, itu dia semua. Wah, gila, amazing banget. Ternyata itu 10 lagu yang 10 hits. MV yang terhits. Iya, 10 MV yang hits banget. Di Korea di tahun 2018 ya. Iya. Oke, nah abis ini kita bakal review-review dikit. Menurut kita paling suka yang mana sih sebenarnya. Betul. Tapi sebelum itu mau ada MV lagu dulu. Lagu dulu, iya. Dari siapa? Kim Dong-ro. Dari Fairy Tale. Fairy Tale. Check it out. My viewers, welcome back to Hollywood. Annyeong. Alright. Yes, nah tadi kita udah bahas top 10 MV di Korea di tahun 2018. Ya. Nah, Cak, kalau lu favorit ya pasti. Favorit tuh. Twice, which one? What is love? Widi. Kalau gue pasti dudu. Tawa aja dong kan? Ibu ini. Gacu kita. Turut. Yeah. Bukan yang turu. Beda negara kali ya? Beda lagu. Oh, beda negara sama beda lagu. Sana mas. Oh sama. Korea, okay, Bu. Baik. Nah, sekarang kita mau kasih tahu kalian yang update-update nih. Tentunya yang update-update paling update. Iya. Sangka pedih. K-pop update. K-pop update. Annyeong Smart Viewers, kembali lagi di K-Wave Updates. Di K-Wave Update kali ini, kita kedatangan berita dari salah satu member 101, Lee Kwan Lin. Setelah kontrak 101 selesai, seperti member lain yang kembali ke agensi masing-masing, Lee Kwan Lin juga telah kembali ke Cube Entertainment dan akan mulai aktivitas solonya dengan debut acting dalam drama Tiongkok yang berjudul A Little Thing Called First Love. Drama ini merupakan remake dari drama Thailand yang telah dirilis pada 2010 dengan judul yang sama. Bagaimana Smart Viewers? Penasaran kan? Mari kita tunggu sampai dramanya dirilis ya. Berita berikutnya datang dari idol couple Lee Daun dan Yuna yang hingga saat ini masih mencari agensi baru untuk kembali beraktivitas musik. Menurut salah satu sumber, sejak keduanya mengakhiri kontrak dengan Cube Entertainment, kini mereka tengah mencari agensi yang dapat mendukung pekerjaan mereka. Dan seperti yang diinfokan bahwa baru-baru ini sudah ada beberapa agensi yang menghubungi mereka. Kita doakan ya Smart Viewers, semoga mereka segera mendapatkan agensi baru.
itu dia yang update-update mengenai Korea Selatan. Nah, selanjutnya sekarang kita mau ucapin untuk teman-teman kita. Teman lagi. Yang lagi di Korea Selatan, yang lagi happy tahun, happy ya. Birthday Single Chuka Hamida. Selengkapnya of course di Birthday of the Week. Single Chuka Hamida untuk teman-teman yang ada di Korea Selatan di sana. Ocha, ocha, ocha. Ocha, ocha. Oh, udah kayak ini teh. Ocha. Mm-mm. Nah, jadi kita udah tidak terasa sudah sampai di penghujung acara. Mm-mm. Kita sudah ngobrol-ngobrol dengan teman-teman Smart Viewers di rumah. Yep. Sudah memberitahukan update-update, paling update, dan of course our top 10 MV most watched at Korea. In 2018 by people of Korea. Ya, gua bingung Dani ngerti enggak ya Smart Viewers? No, because they are what? Smart. Okay, oh, that's right. That's right, Smart Viewers. Amazing. So, at the end we are already at the end of the acara. Okay. So we want to pamit undur diri. So, Indonesia. Nathan. Pamit. Pamit. Cece pamit. And all of the crew is thank you and pamit undur diri juga. Sampai jumpa di Hollywood episode selanjutnya. Good morning. Annyeong.